teman-teman, jumpa lagi di channel di channel YouTube-ku. Hari ini kita akan membuat boneka, namanya boneka Snow ya. Dan juga kita bisa bikin untuk selanjutnya nanti di kita ambil lagi ya. Nanti kita gini-gini ya deh. Tapi sebelumnya aku ngasih tahu dulu bagaimananya caranya subscribe atau langganan di channel YouTube-ku. Di bawah video aku ini ada kotak merah tulisannya subscribe atau langganan. Setelah itu kalian klik sampai warnanya berubah jadi abu-abu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Itu tandanya kalian sudah subscribe channelnya Jagis Vlog. Makasih banget. Nah, jadi bahan yang kita gunakan untuk membuat warnanya itu yaitu beras. Ini berasnya boleh beras aja ya, tapi bukan tepung beras. Gunting, kaos kaki bau, enggak, kaos kaki ini dari cuci. Cat kuku, cat kuku ini, air putih biasa untuk ini nanti buat tangannya. Ini nanti ada benang, ya jarum. Misalkan benangnya yang warna putih ya, karena kita akan buat boneka aku nih, boneka tadi ya. Ada jarum pentu, kita oke, langsung aja bahan-bahan untuk snow-nya. Bahan-bahannya adalah ada pohon bayi dan air putih biasa. Gampang kan? Pertama-tama kita bikin snow-nya dulu, nanti biar gak repot. Ini dia, tinggal kita giniin, kita gunting ininya biar nanti mudah membasahinnya. Oke, kita beri airnya. Kayak udah tumbang gitu deh, jadi berat. Jadi teman-teman,
sepedanya, hanya sepedanya. Untuk nanti mewarnai ini, bisa juga diganti dengan matanya, ini jarum. Bisa juga ininya untuk baju kancingnya ini, bisa juga kalian ganti jadi kancing. Tadi kan kita sudah membuat sarungnya. Tahu banget caranya bagaimana, ikutin terus ya. Ini aku sengaja bikin beber banyak. Ini tadi hasil yang sudah jadi. Ini buatan aku ya, bukan buatan. Jadi ini kosakinya. Ini kita gunting. Ininya ya, kita gunting. Nanti kalau topinya itu nggak jadi apa ya, maksudnya nggak warna hitam gitu. Nggak apa-apa lah kalau warna hitam ya, nggak apa-apa. Jadi ininya di sini kita ikat dengan ini benangnya, ini warna putih ya benangnya. Maaf ya kalau topinya warna itulah warna apa nah, warna hitam. Karena tadi kurus kakinya tadi warna hitam bawaannya, apa jangan namanya juga boneka kita yang kita bikin. Ini susah banget. Juga dibantu kepada orang yang lebih tua ya. Aku mau bantu tak tahu kita enggak bisa. Langsung kita masukin sampai segini. Apa nih? Sepenuh lah, tapi jangan penuh kan. Jadi sekarang kita iniin, kita ikat. Nanti kalau kalian dulu kenapa aku iniin, lihat aja terus.
kan bukan buat jadi nanti sekarang kita gunting belum ya. Oke. Ini mau kayak pocong jadinya. Pocong gitu. Jadi sekarang kita giniin. Kita ambil lagi apanya tuh? Benangnya. Panjang harus panjang ya. Gampang kok cara bikinnya. Semua bahannya ada di rumah ya. Tapi juga enggak kita bermacam-macam apa ya buat boneka ya, ada yang baik, ada yang jahat. Ini contohnya yang baik, ini contohnya yang baik, ini yang jahat. Nanti aku lapangan aja di apa ya, yang
kita bukan langsung membuat mata dan kaca-kaca ini. Kita mau bikin lipitannya dulu. Lipitannya sangat banyak. Ini aku gak butuh meteran ya. Ambil jarum ini. Jadi kita bahannya ini gak usah digunting ya nanti untuk selanjutnya kita beri, kita tidurkan gini ya, baru kita beri bolong-bolongannya gitu. Kita bulat-bulatin lah. Oke, sebenarnya kita beri matanya. Dan lihat ya, sangat lucu.
sini. Aku takut lah. Aku bikin yang sini saja. Oke teman-teman, itu aja ceritanya. Nah, inilah hasil boneka aku. Jadi kalau kalian bisa like, please klik thumbs up. Nah, jadi aku belum tahu ya. Kalau jelek di komen juga, kalau nggak jelek di komen juga. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Tolong share juga ya kepada teman-teman kita sekalian supaya tahu channel YouTube-ku. Oke teman-teman, itu saja videonya. Oke, sampai jumpa lagi di channel YouTube-ku.